Aplikasi Doctor to Doctor bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada kami sebagai moderator untuk memandu acara ini. Yang kedua, saya memandang pertemuan ini sangat penting mengingat prematurity dan IUGR merupakan hal yang sangat-sangat penting. Di samping angka kematian ibu, prematuritas dan IUGR adalah pembunuh bayi yang cukup besar. Dampaknya meskipun jangka pendeknya morbiditas dan mortalitas, kemudian ada dampak jangka panjang untuk ibu maupun bayinya. Saya bermimpi mumpung ada decision maker di sini, mudah-mudahan hari ini adalah awal dari perang. Mungkin ada yang tidak setuju dengan istilah perang. Perang kita untuk menurunkan angka kematian bayi. Mudah-mudahan mimpi itu bisa berhasil diwujudkan dalam 2 hari ini. Saya akan memandu acara ini, sesi pertama ini ada 3 pembicara. Yang pertama Prof. Eri dengan COVID-19. Termasuk untuk separuh slide-nya tadi informasinya adalah untuk hamil. Mungkin akan membuka wawasan kita. Yang kedua dari Profesor Ruma mengenai USG untuk preterm mungkin ya. Nanti video session. Yang ketiga Profesor Sharma dengan pemakaian low molecular weight heparin dan LDA untuk mencegah atau menangani kasus preterm dan IUGR. Pembicara pertama adalah Profesor Eri Gumilar. Mungkin tidak perlu saya perkenalkan, semua sudah kenal. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua HKFM dan Ketua ISSHP Indonesia. Waktu kami persilahkan, Prof. Terima kasih, Dr. Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kerendahan hati berdiri di sini untuk melakukan suatu presentasi mengenai COVID-19 dan juga COVID-19 on pregnant. Kenapa? Karena semua orang sekarang dalam waktu 1 bulan terakhir ini sudah excited dengan masalah ini. Medsos demikian gencarnya, mudah dibaca, sehingga pagi ini kita bersama-sama saja. Jadi rasanya mungkin kita tidak sajanya sharing, saya justru belajar dari apa yang Anda sudah baca semua di sini. Baik, mohon saya dibantu slide-nya. Jadi di sini saya tambahkan what obstetricians need to know. Slide berikutnya. Ya, jadi inilah COVID-19, ini yang membuat kita panik semua, ya. Dan betul-betul menit demi menit terjadi perubahan. Kemudian sampai pada saat ini kita juga deg-degan, ini betul. Apakah jadi apa ini diteruskan apa tidak, ya. Sehingga ini suasananya terus mencekam. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ya. Nah, ada 2 kota di sini di Cina yang betul-betul sering disebut Wuhan dan Hubei, di mana lahirnya coronavirus di sini. Ya.
Jadi ini sebenarnya adalah suatu common cold. Kalau ahli biologik mengatakan ini masih saudaranya MERS dan SARS. Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi kalau yang MERS ini di Arab, yang SARS ini di Hong Kong. Nah transmisinya, nah inilah yang membuat kita makin hari makin ke hari sudah tidak bisa lagi, menurut Ahmad Yuryanto yang juru bicara nasional, tidak bisa lagi dari mereka-mereka yang sudah terkena, tetapi di antara kita sendiri. Jadi yang sehat ini bisa menjadi carrier nanti mungkin pada slide berikutnya. Nah yang kedua, jadi yang ini, nah ini yang menjadi perdebatan sampai slide saya yang terakhir, apa betul dia bisa transmit intrauterine melalui placental barrier. Slide berikutnya, ya. Mungkin videonya bisa diukur di sini. Silakan dimulai. Jadi ini suatu single strand RNA. Jadi molekul ini, mohon dikecilkan. Single strand RNA ini, ya, dengan reseptor permukaan pada sel kita, itu terjadi binding, dan ini uniknya adalah suatu angiotensin converting enzyme yang sering kita dengar pada obat-obat antihipertensi di sini. Kemudian terus akhirnya dia bisa masuk ke dalam sel. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, kalau kita melihat ke belakang, karena dia katakanlah ini secara genom tidak jauh berbeda dengan dua pendahulunya, memang kita melihat dari bar di sini, ya, paling tinggi kasusnya, tetapi ini satu bulan yang lalu, dia dikatakan yang penyebab dari total deaths, dia rendah sekali. Jadi katakanlah suatu fatality-nya rendah. Tetapi kita tidak pernah tahu, day by day itu akan terjadi perubahan. Apakah betul demikian? Ya. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi ini baru Februari yang lalu. Ya, baru Februari yang lalu. Kita lihat COVID tinggi ininya, tetapi hanya kecil belahan ininya. Jadi inilah yang paling besar, ya, SARS. Tapi nanti akan kita buktikan. Misalnya pagi ini aja, kalau secara kasar, 2 hari yang lalu 69, 96, sekarang 117, enggak tahu hari ini. Kemudian yang ini sudah rasanya sudah lebih dari 18. Jadi sudah melebihi 5%. Tapi itu semua dinamik sekali. Slide berikutnya. Nah, ini penyebarannya, ya, penyebarannya MERS, ya, Middle East memang dia lebih just look smaller, tetapi SARS lebih luas. Nah, ini baru berjalan akhir Desember 2019 sampai sekarang. Sekarang sudah demikian ininya. Slide berikutnya. Nah, apa kesamaannya dari tiga virus ini? Ya. Pertama, kita menggunakan cell culture, semua bisa terlihat dengan RT-PCR. Ya. Kemudian secara klinis menyebabkan pneumonia, ya. Radiografiknya juga khas sekali. Nah, kemudian ini juga menjadi tanda tanya, apakah bisa dilakukan terapi? Mungkin nanti slide berikutnya, pada MERS, pada Middle East, pernah dilakukan 5 tahun yang lalu, tapi belum tentu pada COVID-19. Slide berikutnya. Ya. Jadi di sini, ya, to be spread to respiratory droplets. Nah ini dia, ya, ini dia. Ini memang inilah yang memudahkan sekali extensionnya. Ya. Kemudian COVID-19 dan SARS, ya, mudah sekali di sini. Nah ini bisa ke live animals. Apakah betul ini pasar harus ditutup dengan demikian? Kemudian overcrowded condition. Tadi Ketua PB sudah mengatakan sekarang rapat aja harus duduk sudah 1 meter mungkin 6 feet itu. Kemudian nah ini kekacauan yang betul-betul kita semua menyadari, bukan saja yang menjadi apa hambatan itu adalah virusnya sendiri, tapi juga medsos, sehingga
betul-betul terjadi. Wah. Nah, ini yang cukup ini, asimptomatik. Kita dulu juga mengenal seperti CMV, cytomegalovirus, juga asimptomatik. Kalau dia masuk menembus placenta barrier, janin lahir kelihatan bagus Apgar skornya, tetapi belum tentu sehat. Nah, ini juga pada orang dewasa, ya mungkin termasuk saya sendiri tidak terlihat, tapi menyebabkan penyakit. Slide berikutnya. Ya, ini dia. Kalau kita bandingkan di sini, ya, COVID cuma 2,4% saat ini. Ya. Makanya sebulan yang lalu dikomentari tanggal 16 Februari saya ada di Manchester sama Prof. Hendy. Di sana komentarnya orang Inggris bilang, kami jauh lebih takut terhadap flu. Kita tidak takut terhadap ini. Tapi sekarang kalau sudah mulai kena, Menteri Kesehatan Junior dari apa dari UK mereka mulai goyang ya. Kemudian kenyataannya tadi Dr. Erna tadi pagi sudah menegaskan satu foreigner dari UK, Prof. Lee, tidak bisa hadir karena negaranya memberlakukan ya. If you keep going to the Bali or just Indonesia and then back again, we will be isolated 2 weeks. Lee tidak berani datang ke sini. Jadi kayaknya pandangannya mungkin sudah berubah. Mungkin di sini cuma 2,1%, tapi kita tidak tahu. Suatu saat cuma Allah saja yang tahu, sesuai dengan tadi Dr. Nasir yang membacakan doa. Slide berikutnya. Ini dia videonya. Nah, single strand DNA ya, demikian cepatnya ya, melakukan. Ya. Jadi ini secara molekuler, setiap virus kemudian dia insert kepada double strand DNA manusia. Dia ini sendiri adalah single strand RNA. Kemudian pada waktu replikasi, transkripsi, nah di sini dia membentuk protein baru sehingga cepat sekali berkembang biak. Mungkin ini dasar molekulernya menjelaskan bagaimana kok terjadi spreading yang luar biasa. Slide berikutnya. Ini kita melihat demikian cepat ya, terjadi penyebaran. Ini tanggal 10 Maret. Sudah demikian, sekarang tanggal 16 Maret, mungkin sudah lebih jauh lagi. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, 5 hari, 2 sampai 14 hari. Ini saya tidak tahu nih apa betul ini, apa lebih dari ini. Ya. Karena saya sendiri, saya hitung-hitung, pertengahan bulan yang lalu ada di UK, apakah saya juga bawa atau saya yang bawa ke sana, tidak tahu. Kemudian laki-laki ya, lebih banyak pada wanita. Nah, ini tadi Dr. Ari bilang sudah tidak cocok ini. Sudah ada bayi yang dilaporkan ya. Kemudian underlying illness nanti kita lihat. Ini manifestasi klinisnya ya, batuk, kemudian fever ya, dan diare. Slide berikutnya. Nah, tiga kata ini sekarang menjadi populer, lockdown, epidemic, pandemic, populer. Dulu tidak pernah tahu kita apa ini, mungkin cuma pernah dengar, tapi mari saya terjemahkan, lockdown, state of isolation. Wah, Solo sudah lockdown, Jakarta ini masih terus ya panda ya. Tapi kalau barang-barang semua diimpor dari luar negeri, saya juga tidak bisa membayangi kalau lockdown itu bagaimana negaranya. Nah, ini kalau umpamanya kita menunggu, kalau negara menyatakan lockdown, mungkin kita sudah berhenti semuanya. Epidemic, widespread occurrence of infectious disease in community. Tapi baru seminggu yang lalu, sekarang sudah jadi pandemic. Jadi kata-kata ini populer sekali. Anak-anak SD ini sudah mulai, apa itu lockdown, epidemic, mereka cari semua. Jadi pandemik sudah melanggar beberapa negara. Terakhir saya lihat 141 negara sudah kena. Slide berikutnya. Ya. Kita masih ingat saudara-saudara kita yang diisolasi di Pulau Natuna. Di situ dia menceritakan setelah lolos 14 hari pada tanggal 28 Januari. Dia bisa menceritakan bagaimana Wuhan itu dari pertengahan Desember 2019
akhirnya tidak sampai 1 bulan menjadi 800, tapi 20 sudah meninggal, langsung dinyatakan lockdown. Jadi kata-kata lockdown ini di Wuhan pada tanggal 28 Januari, saya kira sudah lebih dari mainstream kekuatan ininya, ya, apa namanya, accuracy-nya. Dan terus ini mungkin tidak tahu, mungkin lebih dari ini. Norway ini baru 3 hari yang lalu, saya. Ini negara yang tenang, tapi kok akhirnya juga bisa demikian. Tidak tahu nih, mungkin ada lagi. Saya kira Anda, bapak-bapak, ibu semua lebih tahu mungkin ini. Mungkin ada yang kekiniannya lagi. Slide berikutnya. Ya. Jadi ini cara penularannya. Ya, ini sudah jelas. Kemudian, nah ini di dalam rumah sakit nanti ini. Slide berikutnya. Ya, nah ini dia. Satu adalah orang yang imunokompromisin. Bukan saja saudara-saudara kita yang sedang dirundung dengan HIV, tapi yang mendapat prednison, kemoterapi, ya ini X-ray juga masuk ke sini, atau sudah menderita suatu penyakit. Ya. Nah, saya sendiri yang berdiri di sini, ini sudah rawan sekali kena ini. Ya. Ersa ini sudah bolak-balik, coba dipelankan aja, jangan sering-sering muncul. Nah, kemudian ini saya ambil, saya kutip, ternyata dokter gigi juga ini paling rentan. Pulmologis sudah paham. Nah, mungkin kita ini nanti yang ibu hamil ini. Slide berikutnya. Ya. Dulu cuma dikatakan 1%, sekarang sudah naik 2,4%. Ya. Saya catat Italia sudah 100.000 lebih, yang meninggal sudah 2.000 hampir. Wah, ini sudah berapa persen sudah ini? Slide berikutnya. Apa sekarang ini terapinya? Semua masih pertanyaan. Nanti mungkin antiviral, apakah bisa di-create oleh orang Cina? Vaksin, nah mungkin ini yang kita belajar dulu di medical student, bahwa viral ini dengan seizin Allah dia self-limited. Slide berikutnya. Ya, ini ada satu tulisan, ya, saya ambil, bahwa masih bisa virus ini dengan pengalaman kepada MERS, yaitu dengan menggunakan suatu enzim coronavirus polymerase inhibition. Ya. Ini sekarang sedang dilakukan di pusat penelitian Cina untuk mengembangkan ke COVID-19. Slide berikutnya. Ya. Nah, mungkin setengah slide-nya ini bagaimana bidang kita ini. Seminggu yang lalu Dr. Ari telepon saya, Pak Eri, ini kita harus menyikapi loh ini. Sudah saya kirimi. Kemudian alhamdulillah kemarin Dr. Alamsyah, Dr. Aldi dari seksi Pokja sudah membuat ini. Nanti dia akan sikapi. Walaupun terus kita akan perbaiki, karena kita tidak pernah tahu. Ya, we still obscure about what next happen. Ya. Slide berikutnya. Jadi di sini pertama kali dilaporkan ini, ya, pada waktu bulan Desember atau Januari, satu kasus yang hamil pneumonia, ya. Kemudian mereka melakukan sesar dengan umur kehamilan 30 minggu. Slide berikutnya, mereka menegaskan tidak ada transmisi vertikal dari ibu ke janinnya. Ya. Still very unclear. Ya. Mereka pun melakukan, ya, pemeriksaan amniotic fluid, cord blood, neonatal, tidak terbukti sampai breast milk, ya, semua negatif. Tetapi apapun mereka dengan jujur mengatakan kasusnya ini masih sedikit. Slide berikutnya, ya. Nah, ini yang lebih banyak ini uang ini, ya. Slide berikutnya, kasusnya lebih banyak. Mereka dengan tegas mengatakan, ya, we just regard themselves are similar to those of non-pregnant. Kemudian no evidence that pregnant women are more susceptible. Ya. No evidence of vertical mother, ya, dari kasusnya ini. Slide berikutnya. Ya. Jadi mereka saat ini, walaupun kumpulan kasusnya sudah tambah banyak, tetap masih mengakui ongoing collection is underway. Ya. Kemudian masih memikirkan benar enggak ini, the risk of congenital infection. Terus konsekuensinya intrapartum management. Slide berikutnya. Nah, 18 kehamilan sudah dikumpulkan. Semua pada trimester ketiga. Tetap kesimpulannya adalah
no evidence of intrauterine transmission. Slide berikutnya. Ya. Ini juga rekannya di luar, di kota yang lain, tidak ada bukti. Slide berikutnya. Ya. Ini juga ya, lack of vertical transmission. Slide berikutnya. Ya. Chen juga demikian, ya. Kesimpulannya seperti non-pregnant one, tidak ada bukti. Slide berikutnya. Ya. Tidak ada data yang untuk ini, ya. Juga mengenai preterm, ya. Low to no risk of fetal anomalies. Slide berikutnya. Ini rasanya menggembirakan sekali, ya. Nah, kemudian kita menengok ke belakang. Nah, ini satu-satunya saya cukup memberikan perhatian. Ini bukan dari Cina. Dia mengingatkan kita semua membandingkan kepada saudara sepupunya COVID-19 di tahun-tahun yang lalu. Apa yang dia katakan? Nah, ini MERS. Ya. MERS terbukti bisa menjelaskan. Ya. Walaupun SARS tidak, ya. Mari kita lihat lebih dalam. Slide berikutnya. Ya. Ini adalah COVID-19 yang saudara sepupunya MERS sama SARS. Ya. Kalau kita berbicara vertical transmission, we should understand what happened by placental barrier. Ya, jadi kita ingat placenta ada sinsitu troboblast, situ troboblast, arteria uterina dari sisi ibu, terus berujung akhir menjadi arteria spiralis, masuk ke dalam intervellous space, ya. Jadi ini intervellous space, di sini bermuara, ya. Nah, apa sih sebenarnya placental barrier? Yaitu sel sinsitio troboblast. Bisa enggak dia melalui ini, ya? Untuk melalui ini, kita punya buku pegangan William Obstetric. Pertama, misalnya oksigen, itu osmotic pressure. Oncotic pressure, itu albumin, misalnya. Molecular weight, active transport, dan pinocytosis. Sepertinya ini dia. Ya. Jadi, si COVID-19 ini, ya, pada slide berikutnya, nah, ya, ternyata beratnya cuma 800 kilo dalton. Ini yang sesuai dengan MERS. Jadi, masih di bawah, kalau Anda, kita sering sekali melihat apa, melakukan pemeriksaan TORS, IgG sama IgM. IgG bisa melewati 196 kilodalton, IgM 960 kilodalton tidak. Tapi kalau di bawahnya 960 kilodalton, 800, ini yang jadi tanda tanya. Ya. Inilah si peneliti yang sebelumnya mengatakan sepertinya bisa dia lolos. Slide berikutnya. Nah, kalau bisa seperti dengue. Dengue pun suatu viral, virus bisa menembus, ibunya bisa timbul seperti gejala preeklamsi karena yang dirusak adalah sel endotel vaskuler, kemudian masuk melalui sinsitu troboblast, biar placenta akhirnya ikut dua arteri satu vena masuk ke janin, ya, menjadi kongenital. Kemudian kita bertanya long term impact-nya, dan kita seorang obstetrikus, ya, fetal programming. Jadi George Barker sudah mengintroduce, ya, malah majalah Times 4 tahun yang lalu pada covernya itu, ya, dengan fantastic menggambarkan di covernya itu majalah Times, mom has sips the quality of next generations within 9 months and a half. Wah. Jadi kalau berdasarkan ini, janin yang terbentuk dalam 1000 hari itu sudah dibentuk di dalam perut ibu di bawah pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini kalau ini ada virusnya, wah, ini tambah susah lagi kita ini. Kita sebagai seorang feto maternal, ya, memprogramming janin ini mendapat tantangan baru lagi. Slide berikutnya, ya. Jadi mungkin 3 slide terakhir recommendation, ya. Tetap masih ragu semua dari ACOG, should take precaution. Ini untuk breastfeeding. Tadi placental barrier, sekarang bisa enggak menembus air susu ibu. Semua masih ragu membutuhkan ini. Ya, hanya
tetap diberi peringatan, consider patient under investigation. Kemudian approach to prevention, evaluation selalu harus kita beri perhatian, ya. Should be similar to that non-pregnant individual, sudah jelas. Ya. Jadi kami di Rumah Sakit Dr. Somo sekarang ini kasus-kasus CAP, Community Acquired Pneumonia, waduh, non-pregnant. Ini apa betul murni pneumonia seperti yang sebelum-sebelumnya, apakah bukan ini dia? Nah, ini sudah harus berpikir menyediakan kit untuk mengetes ini. Slide berikutnya. Ya. Tetap management and pregnancy, kita bekerja sama, sudah jelas. Ya. Minimal tuh respirator harus siap, anestesi, pulmonologis, kemudian neonatologis. Kemudian kita melakukan kontrol terhadap infeksi, monitor janin, oksigen sudah jelas. Kemudian co-infection tadi. Kemudian contact hospital infection control kepada local health. Ini betul-betul karena negara dalam keadaan KLB katakan. Baik, mungkin pada slide berikutnya terakhir mungkin. Ya, ini referensi yang saya ambil. Dan saya mohon maaf tidak mengambil kesimpulan. Ya, dan saya percaya kepada apa yang dikatakan guru-guru saya dulu. Bahwa ilmu itu adalah kebenaran hari ini, kebohongan masa lalu akan terus berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.